Mengingat pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19, anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro blusukan ke pasar untuk berbagi masker ke para pedagang. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir angka persebaran COVID-19. Sebagai wujud kepedulian meminimalisir angka persebaran COVID-19, anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro tekankan ketertiban protokol kesehatan di sekitar wilayah TMMD. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan membuat anggota Satgas prihatin. Oleh karena itu, anggota Satgas membagikan masker ke para pedagang saat belusukan ke pasar sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Sersan 2 Rudi Sugiharto, anggota Satgas TMMD ke-110 Bojonegoro mengaku bahwa kegiatan ini mendapat respon baik dari para pedagang pasar. Sementara itu, menurut Yudiarto, salah satu pedagang mengaku senang dan kagum ternyata anggota TNI juga peduli terhadap masyarakat, berbagi masker dan mengingatkan arti penting protokol kesehatan. Kegiatan hari ini kita membagi-bagikan masker untuk masyarakat yang belum mengetahui tentang protokol kesehatan. Untuk respon dari masyarakat ya cukup baik untuk kita TNI karena merasa lebih dekat. Alhamdulillah Pak TNI masih peduli pada masyarakat menaati protokol kesehatan. Tim Liputan IMTV melaporkan.